Gini ya, Cubers, mohon maaf sebelumnya ya. Teman saya ini kalau jam 11:30 malam memang suka konslet. Ya, mohon maaf kenoraannya. Tapi anyway, Cubers, welcome to Cubicle. Balik lagi bareng sama Nino dan juga Nadia Julia. Kok Nora sih? Nin, kenapa sih gue salah terus? Gue tuh pengen kayak biar... Nah, sebenarnya tuh gue sekarang udah mengerti kenapa lo gak dapat jodoh. Salah satunya karena barusan, Cubers juga pasti setuju kan di rumah? Enggak, justru acara kita tuh harus stand out, you know, what's up Cubers, gitu. Oke. Anyway, Cubers nih ya, kalau misalnya gue punya kekuatan superhero, gue kepengen apa ya? Gue pengen bisa ngerubah semua benda jadi uang. Oh, terlihat dari sini ya. Lo mikirin gue matre kan? Padahal gue rubah benda jadi uang buat gue sumbangin. Keren, ternyata. Nah, makanya pikiran lo tuh juga negatif juga tentang gue, tau gak? Oh iya juga, mohon maaf ya. Tapi selain kekuatan superhero yang tadi kita sebutin, ternyata nih ya, kita pengen ngasih tau Cubers juga nih. Banyak banget fakta-fakta unik tentang nama-nama superhero. Betul. Yes, seperti yang pertama, Wolverine. Itu nama aslinya adalah James Howlett. Atau yang lebih dikenal dengan Logan. Nah, kan filmnya Logan kan untuk Marvel Junior trainnya. Nah, dalam karakter komik X-Men, bikinan Marvel Comics yang merupakan mutant dengan kemampuan healing super cepat. Yeah. Jadi kalau misalnya dia luka tuh, dar langsung sembuh. Jadi kalau lo habis patah hati, dar langsung juga sembuh. Dang! Oh enggak. Pengen enggak lo punya kekuatan kayak gitu? Bisa sih, pengen. Bisa ya. Kan? Banyak dari Cubers pasti yang menyangka kalau karakter Wolverine itu namanya diambil dari kata wolf. Iya, serigala. Emang bukan ya? Enggak. Dari mana? Dari keluarga Musang. Oh, dari keluarga Musang. Oke, berikutnya. Spider-Man. Spider-Man itu adalah karakter tokoh yang diciptakan sama Marvel Comics juga. Dibikin sama Stan Lee dan ini diterbitin pada tahun 1962. Sampai sekarang masih aja ada yang nulisnya tuh gak bener. Padahal yang bener adalah Spider-Man. Bukan Spider-Man aja. Oh, iya. Lo tau gak kenapa? Soalnya Spider-Man sama Superman tuh sering ketuker. Oh, iya. Makanya kenapa ditambahin strip itu. Tambahin strip, untuk membedakan. Membedakan Spider-Man sama Superman. Berikutnya ada Captain Marvel dan juga gimana bacanya? Shazam. Yeah. Mungkin ada dari kita yang masih bingung ya sama dua nama ini. Kenapa ada dua namanya? Karena banyak dari karakter ini mungkin tahu nih sama karakter Shazam ini. Yeah. Nama lain dari Captain Marvel dalam komik terbitan DC Comics. Tapi harus diganti karena itu kan yang terbitin DC. Tapi namanya Captain Marvel. Oh, makanya diganti Shazam karena ini terlalu, patennya. Iya, terlalu nyerempet sama Marvel Comics juga. Okay. Nah, sekarang Ninat, kalau Cubers pernah dengar ada seorang anak bangsa yang berhasil jadi ilustrator untuk komik-komiknya Marvel. Ya, ini sekarang kita kedatangan orangnya. Oh iya. Sebenarnya waktu itu dia udah pernah datang, terus sekarang dia datang lagi untuk ngobrol-ngobrol soal karya-karyanya. Yes. Kita langsung sambut aja. Ini dia Mas Aryo. Yeay. Halo. Mas Aryo, apa kabar? Apa kabar Mas Aryo? Kabar baik, terima kasih. Wah, Marvel. Mas Aryo, gue masih starstruck sih karena gimana ya, gue gak kebayang banget orang Indonesia bisa punya kesempatan buat menulis doang, emang menggambar komik-komik. Bikin karyanya. Marvel gitu. Waktu itu di season 2 itu udah pernah kasih lihat juga yang Red Hood and the Outlaw. Terus baru-baru ini itu yang berjudul Secret Empire United. Yang mana sih? Ini dia. Oh pokoknya. Itu dia komiknya. Nah, dengar-dengar katanya di komik Secret Empire United ini ada banyak sekali hal-hal berbau Indonesia yang betul. Yang ditempel di gambar-gambar komik ini. Yeah. Padahal bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Contohnya adalah nih, lihat ya. Ini ada gambar sebuah fan warna biru tapi tulisannya Peace Gore Asoy. Nah, ini kenapa tiba-tiba kebayang nulis Peace Gore Asoy? Karena itu cemilan gue pas bikin komik. Beneran, pisang goreng dan teh lagi. Mas, tolong dong mas, nanti komik berikutnya Nino sama Nadine. Ya. Boleh. Nah, terus ada lagi nih, tadi gue baca sedikit. Mane. Ya. Nih, ada Deadpool. Lihat nih. Wow. Nih. Di ada Zewu. Gambar macan di Zewu yang... Sebagai hiasan di sarung pedangnya. Ih, kok lucu banget sih? Emang, kenapa bisa kepikiran? Wajahnya kayak gitu kan si macan di Zewu kan? Iya. Betul, mukanya... Kenapa macan di Zewu? Gimana mas mukanya mas? Mungkin bisa langsung ke kamera coba sedikit. Kenapa kepikiran macan di Zewu dengan mukanya? Jadi pas lagi gambar halaman itu, tiba-tiba ada berita bahwa macan di Zewu kita yang baik hati dan lucu itu diganti. Oh iya. Dan dihancurkan dan diganti dengan macan yang lebih hal. Ternyata Cubers diganti karena mau dipasang di punggung. Ide tuh kabarnya nih Mas Aryo itu bakalan berpartisipasi di banyak banget nih konferensi tentang
apa tuh komik convention ya, segala macam ya. Semacam komikon gitu tuh di mana aja Mas Rio? Yang paling deket di Singapura September ini STGCC, Singapore Toys Games Comic Convention. Habis itu ada Indonesia Comic Con di Jakarta. Ada lagi tahun ini. Ada lagi tiap tahun. Udah gitu ada lagi bulan November di Kaigai Manga Fest di Tokyo. Ih, seru banget Singapura, Indonesia, Tokyo. Nanti di situ bakal jadi pembicara. Iya, ngobrol di panggung, udah gitu, signing. Ya. Kemarin sempat cek Instagramnya Mas Aryo juga, sempat bikin ilustrasi untuk ini ya, ojek online aplikasi. Ya. Transportasi online. Iya, itu digambarin gitu di helmnya. Itu gimana sih Mas, ceritanya kok bisa tiba-tiba dapat tawaran untuk gambarin helm gitu, itu gimana? Itu sebenarnya buat event kayak Comic Con di Jakarta juga, nah dia kerja sama-sama si online itu. Terus berarti kayak bikin prosesnya kayak gitu tuh gimana sih Mas Aryo, waktu pas sebelumnya kan yang Red Laws. Berikutnya juga, ini kan beda lagi nih. Jadi apakah emang tiap tahun pasti dikasih project atau apa gimana sih? Sejauh ini sih ya, setiap tahun dikasih project. Dan sekarang pun sebenarnya lagi deadline buat ngerjain platform. Jadi each year tuh beda-beda ya, nanti tiba-tiba kayak mungkin tahun berikutnya kayak Aryo tolong dong bikinin komik Batman gitu, bisa juga ya? Bisa juga, iya. Karena sekarang juga sebenarnya lagi ngedesain statue buat DC Comics. Komik buat Marvel tapi statue buat DC. Terima kasih Mas Aryo udah main lagi. Sama-sama, terima kasih banyak Mas Aryo. Semoga nanti bisa semakin mengharumkan nama Indonesia. Amin. Karya-karyanya yang lainnya juga ditunggu ya. Yes. Nah, don't go anywhere Cubers, karena abis ini kalau Mas Aryo ini kan udah pokoknya jago gambar, ilustrasi dan lain-lain. Abis ini juga yang bikin karya tuh dari hasil coret-coretan gitu. Oh iya, tunjukin dong. Weh, coba stay. Nah, Cubers kalau pengen lihat Nadia cantik banget. Oh begini. Nah, kayak gini. Begini, makasih ya. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Cubicle. Kenapa sih alasannya? Sebenarnya konsepnya sama aja kayak seseorang yang tinggal di Jakarta kan agak-agak creepy, tapi kita hadapinnya harus fun. Oh. Itu sih konsepnya.